pendidikan, sebuah asasi yang menjadi kemewahan, sebuah esensi yang terpaksa diabaikan. Pendidikan mempertajam pola pikir, membentuk manusia yang mahir, memperluas peluang menuju masa depan yang terukir. Mendapatkan edukasi adalah harapan setiap manusia, namun pada kenyataannya ketidakmerataan edukasi menyebabkan hanya segelintir orang yang berkesempatan untuk merasakannya. Setidaknya itu yang dirasakan anak-anak di Desa Sri Nanti yang terletak di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Fasilitas belajar yang terbatas dan dukungan yang kurang membuat banyak anak di bawah umur harus putus sekolah demi bekerja. Melalui Proyek Indonesia 2018, kami berharap dapat membuat anak-anak, khususnya di Desa Sri Nanti, lebih dekat dengan cita-cita mereka. Dengan harapan pendidikan yang lebih baik, kami percaya anak-anak di desa ini akan memiliki peluang yang sama sehingga mimpi mereka tidak menjadi mimpi belaka. Jennifer Jo and Daniel. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 3 SMP. Kelas 12 otomotif. Kelas 12 pertanian. Terus cita-citamu apa? Jadi TNI angkatan darat. Jadi guru, jadi TNI angkatan darat. Kerja di kantor DPR dan kepala teknik tambang. Cita-cita saya sih jadi guru. Oh. Karena saya ingin mengajarkan ilmu kepada anak-anak yang membutuhkannya. Untuk menyelamatkan ibu yang dalam sakit dan menderita. Untuk mengharumkan nama keluarga. Melindungi bangsa Indonesia. Harapan kamu buat sekolah ini apa? Harapan saya buat sekolah ini maju lagi. Lebih baik lah. Dalam lingkungannya, ketika semua siswa, guru. Fasilitas kualitasnya mungkin lebih bisa banyak lagi. Berprestasi dan mampu bersaing di sekolah-sekolah luar. Habis dari SMP ini kamu udah intern di Indonesia sekolah? Ada SMP. Rencananya SMA, tapi cuma ada SMK di sini jadi SMK aja. Kalau ada macam bantuan dari pemerintah di Universitas Makassar.